Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragam suku dan etnis dengan budaya dan seni yang unik. Untuk itu, saya ingin mempelajari banyak hal tentang budaya dan seni Indonesia. Karena saya sahabat Indonesia. Sebuah seni berkembang menjadi bermacam-macam jenisnya dan diturunkan pada generasi selanjutnya agar tidak punah. Hari ini saya akan mempelajari kesenian Betawi yang dulu sempat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Namun kini sudah jarang terdengar gaungnya. Aku akan belajar silat Betawi nih pemirsa. Enggak cuman itu saja, saya bakal belajar tentang tari topeng loh. Penasaran kan gimana aksi saya? Saksikan terus sahabat Indonesia ya. Gue ini pensiunan jagoan dari dulu belum ada tandingan. Bang, panggilin dong. Oh, siap, jagoan. Baik. Gatot ngajak gua banding sampe ingusan. Saya pukul, mengles. Saya dojok, gua cokok, saya tendang. Ternyata juga jago juga itu anak-anak. Saya beri, gua lari dong. Saya kebuk, gua seruduk, saya tangkis. Gue bebangkis. Sambil nunggu nih, sambil nunggu bapak jagoannya datang nih. Ini orangnya nih, kita nggak tahu. Kayaknya saya jadi takut. Ada apa lek? Lo gue denger nantang-nantang anak-anak silat. Aduh, sorry. Saya kesini bukan mau menantang, tapi sama belajar. Kalau mau belajar silat Betawi memang ada tata kramanya. Kagak gampang. Lebih kalau mau kenal langsung dengan silat Betawi dan pengen belajar, secara kebetulan ini toko-toko silat Betawi lagi pada kumpul. Wah, hebat. Ayo. Oke. Ayo kita main ke rumah. Boleh, boleh. Nah, ya, ini Lim sampai di paguyuban Pangsi. Nah, secara kebetulan toko-toko silat Betawi lagi pada ngumpul. Mantap itu. Nah, sebelum mau belajar tata kramanya, karena memang ini toko-toko silat semua, lu cium tangan dulu nih. Ah, oke. Boleh. Kebiasaan orang silat orang Betawi itu seperti itu. Oke. Lu cium tangan dulu. Ayo. Boleh, boleh. Eh. Sepatu lu lepas dulu. Oh iya, sorry. Ini biasa orang bule nih, sorry. Kita copot dulu. Kita tinggal di Indonesia harus sesuaikan. Ya. Lepas dulu. Silat tak sekedar hanya sebagai ilmu bela diri,
namun sudah menjadi sebuah seni budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Betawi. Masih di Sahabat Indonesia. Nah, kita mau lanjutin tanya sama Bang Boy. Nah, saya mau tanya kalau sejarah dan sejak kapan Betawi, silat Betawi ada di sini? Kalau ditanya tahun dan sejak kapan silat Betawi ada di tanah Betawi, sejak ada orang di tanah Betawi. Oh gitu. Filosofis dari silat Betawi itu sendiri, dia mengacu kepada ilmu padi. Semakin berisi, semakin banyak isinya, akhlaknya semakin sempurna. Silat ini pun dikembangkan menjadi bermacam-macam jenisnya. Kalau silat Betawi, Lim, itu banyak jenisnya. Seperti gombel, cingkrik, teksi, harbel, jalan enam, serak putih, macan putih, serak kombinasi irama jaya, dan macam-macam lainnya. Ya tinggal niatnya mau belajar yang mana dulu, jenis apa yang mau dipelajarin. Setiap aliran memiliki ciri atau karakter yang berbeda. Nih contohnya silat cingkring. Kalau cingkring itu salah satu silat Betawi yang diciptakan oleh Ki Maing. Ki Maing? Iya, pada tahun 1817. Dan turun-menurun ke Kisah Ari, Kong Wahab, Kong Ayat, dan banyak lagi murid-muridnya di sekitar Oblong. Kalau yang ini namanya gerakan silat gombel. Ada juga gerakan silat harbel, gabungan antara harimau dan belut putih. Selain itu, ada juga jalan enam. Perbedaan silat jalan enam, jadi mengenai masalah turun-menurun, kita ini jadi membawa khas Betawi. Jadi silat asli, silat Betawi. Kalau memang ada yang mempelajari, ya harus memenuhi persyaratan. Kita harus menjalankan rasulan. Arti kita selamatan dulu, minta keberkahan kepada yang punya hak dan yang punya dasar. Baru kita bisa mempelajari. Nah, kalau yang ini gerakan macan putih, pemirsa. Dan yang ini gerakan silat gembrung. Kayu gelondongan katanya kayu cendane pagar kawat pinggirnya besi. Nih ada rombongan royak-royak mau mana lewat sini kudu permisi. Ada juga atraksi duel pantun palang pintu. Kalau bukan lantaran lo perawan yang ada di dalam kagak bakal Bang Ari sama rombongan datang kemari. Bagi masyarakat Betawi, atraksi ini biasanya menjadi ritual sebelum pernikahan. Sebelum mereka saling berduel silat, pemain-pemainnya biasanya saling berbalas pantun. Bang, kagak sembarangan abang masuk kemari bang, kata kepiting menjepit keran bang, ada keran lubang batu. Masa kuping sama mata terang-terang abang kudu dobrak itu yang namanya palang pintu. Sebenarnya nggak cuma itu aja, masih banyak aliran-aliran dalam silat Betawi ini loh. Seandainya Salim bisa menguasai gerakan-gerakan silat ini, pasti Salim jadi juara yang hebat sekali. Terus gimana melestarikan
ini Betawi di sini. Cara melestarikan silat-silat Betawi yang memang mengalami tingkat kepunahannya memang agak tinggi, itu memang dari paguyuban Pangsih sendiri mengambil langkah sikap dan contoh memberikan suri teladan kepada anak-anak cucu kita, itu kita kasih, kita contohkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, sehingga jadi contoh sama anak-anak kita bahwa itu belajar silat enggak untuk khusus berantem. Jadi akhlaknya semakin baik belajar silat. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, saya jadi penasaran sekali, pengen belajar, pengen belajar silat. Itu gimana? Kalau mau latihan silat, Lim, iya, Bang. Ini harus ganti baju dulu. Oh, gitu. Nah, ntar gua ambil bajunya. Ya udah, boleh, Bu. Nah, saya tidak sabar lagi untuk belajar silat. Nah, Bang Boy sudah ambil baju, nah kita mau ambil dan latihan. Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Indonesia. Saya sudah siap di sini pakai baju Pangsih. Mau latihan dulu sama Pak Boy di sana. Yuk, mari. Ini kuda kudanya Lim, yang benar. Jadi jangan kayak orang mau kentut. Kuda-kuda yang benar. Nah, liatin ini tuh. Pandangannya Lim ke depan. Pandangannya ke depan. Seolah di depan ada lawan kita. Nah. Satu. Dua, tiga, ayo terusin, lima, enam, tujuh, saya capek, kita istirahat dulu. Mana nih? Salim. Oh ya, Bang. Kenapa? Capek? Capek banget. Nah, berarti latihan silat Betawi itu kagak gampang. Harus butuh persiapan fisik yang kuat. Ayo, ayo. Latihan lagi. Ayo. Nggak gampang. Betul. Jadi nggak hanya sebatas keinginan aja, kemauan doang. Harus apa? Didorong dengan fisik yang kuat. Nah, makanya tadi kelihatan tuh letoy kelihatannya. Kuda-kudanya, pandangannya ke depan. Jadi aturan di biar bagus, biar gagahnya baik. Lihat contoh teman-teman kalian tuh. Salim kena hukum. Aduh. Kenapa Pak? Kurang latihan. Waktu kena hukum, biar kuat fisiknya, tarik. Tarik. Biar kuat ini, kurang fisiknya nih. Okay. Harus lari. Coba, berapa puterin tuh lapangan? Di mana? Nah. Lari. Ayo. Tunggu puteran lapangan. Nah, ini kita mesti latihan sekarang. Kita latihan membuka lagu topeng. Kita arang-arangan, habis itu tertaluk.
Nah, habis itu tahu nih, jangan lupa nih ya, lupa deh. Kita latihan tarik dasar Kang Haji. Oke? Okay? Coba kita tarik dari arang-arangan langsung ke talu. Arang-arangan, Bang. Iya, yuk. Siap ya? Iya, iya, iya. Yuk. Yang enak mainnya, yang enak. Aduh, capek. Nah, itu ada suara apa tuh? Kayak ada musik. Yuk, kita lihat yuk. What is your name? Lu name siapa namanya lu? Nama lu? Salim. Salim. Iya. Gue namanya Salim. Salim Betawi sih, Pak. Bisa ngomong sini? Bisa dong. Bisa dong. Mau perlu apa ini? Mau nanya nih, ini ya? Ini tarian apa sebenarnya? Oh, ini. Iya. Ini namanya tari lipet gandes. Apa tuh? Lipet gandes? Iya. Lawak. Tawak. Tari topeng. Tawa dong. Belum tawa ini, belum mulai tawa. Ini mau tahu, dia mau tahu. Iya. Nih, ada pakarnya nih. Aduh, oh, orangnya. Lu sih kagak bilang-bilang, dua kali tebelan lu. Kalau bedanya tarian topeng itu sama yang lainnya apa? Oh iya, ada bedanya pasti. Gimana, gimana? Kayak dari nama gerakan. Ah. Jadi misalkan ada rapet nindak. Ya, ada selancar, ada kewer, ada gleong, ada geblak. Itu aja udah beda. Ada lagi tari topeng tunggal. Oh, lain nah, lagi. Karakternya ada juga yang panji, ada samba, ada jingga. Kalau gitu saya mau belajar nari. Yang mana ini? Siapa? Salim mau saya belajar. Saya mau belajar. Waduh. Lu ajarin gerakan selancar. Wah, selancar. Selancar. Gimana selancar itu? Nih. Selancar ya. Ini kita di mana? Lah ngapa ngumpul begini? Hah? Lu di depan. Lu di depan. Abang bilangin dia. Ya, Salim di sini nih. Oke, oke. Ke sini, Bang. Sini, saya sini. Kakinya coba. Ya, buka. Kakinya dulu ya. Iya, siap. Aku sini. Iya, ikutin kakinya. Satu, kakinya dulu. Dua, tiga. Iya. Satu, hitungannya. Dua, tiga. Ikutin badan atasnya. Satu. Aduh, si Salim itu ngapain sih si Salim? Bukannya belajar, malah dijorok di situ. Waduh, agak beda. Waktu latihan di situ. Ah, bilangin ah. Satu, dua, mau cari-cariin kemana aja, jangan nongol di sini. Iya, lebih suka di sini. Pulang kan lagi latihan tadi. Ini ngapa? Ini, tadi teman saya lagi latihan. Ya lagi jalan kemari jalan kemari di ini nama Bang Boy tadi dia. Takkan lu dihukum. Tapi lebih suka di sini. Saya mau nari di sini. Lebih tadi Bang Boy udah nyari-nyari. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Capek. Ya enggak bisa begitu kan lu lagi jadinya latihan. Ya kan dihukum tadi. Nah, udah ke sini nari bagus. Apa? Tertarik. Ya udah kita nari sini. Ya enggak bisa begitu. Sekarang lagi jadinya latihan, Salim. Ah, enggak mau. Ayo, lu ngapain jadi kagak mau? Jangan dibetot main, Bang. Bang, takut saya, tentut saya diomel ya nama Bang Boy. Ini dia lagi jatah latihan. Dia lagi belajar, ini lagi belajar nari, gitu. Gampang hidup ini. Ini kesurupan. Kita lagi berantem. Jangan di tempat gua, ngapa berantem? Jangan di sini. Gimana, kek? Jangan. Mau ikut dia apa kagak? Ih, enggak mau. Ayo. Ini kan si Salim gua lagi hukum. Lah ini enggak pada di sini pada. Iya makanya ini Bang. Lagi dihukum, Bang. Lagi dihukum, Bang. Lagi dihukum. Bawa lagi kita kandangin lagi. Iya. Bajat biar giat. Selamat makan. Nah, saya mau diajak berantem nih. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sahabat Indonesia.
Salim, iya bang. Kalau pengen uji sampai mana tingkat kemampuan kamu, bagaimana? Kalau sekarang abang Andi. Lihat Rasmen di situ, bermain di situ. Siap. Ayo, nak, coba lihat, lu tes nih bocah. Kalim, gue pengen tahu lu punya kemampuan. Ayo, lu pukul. Udah. Berani. Bantuin bang, bang man. Aduh, ya gua jago juga ini. Gue bilang apa Lim? Iya pak. Belajar bang. Silat itu bukan buat sombong, bukan buat main gagah-gagahan. Contoh ilmu padi, makin kita pinter, makin banyak ilmu, berakhlak baik, makin nunduk. Iya bang. Itu filosofis dari silat Betawi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali dibuat iseng-iseng, dibuat gagah-gagahan di depan. Ya. Nah ini contohnya, belum sempurna, belum lulus, udah mau uji coba, mau dites. Nah gitu. Baik, terima kasih Bang Boy dan Mas Bang Nana udah mau ajarin saya silat Betawi. Dan saya minta maaf kalau ada yang salah. Saya senang sekali di sini kita belajar apa Betawi, apa silat Betawi. Ya, terima kasih. Ya. Hari ini kita udah belajar silat tarian Betawi. Nah, semua itu memang butuh proses. Tidak ada yang langsung jadi. Nah, kalau memang ada saran untuk acara ini, kirim ke sini. Saya Salim, Sahabat Indonesia. Saksikan Sahabat Indonesia hanya di TVRI. Saya Sahabat Indonesia. Mentang-mentang jagoan, saya ini anak yang bergajulan, berkelahi maunya kerubutan, saya gebuk lu nyebur di penggorengan.